Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Cikgu Hayati. So, hari ini saya nak berkongsi tutorial bagaimana kita nak masukkan bahan video PDPC kita ke dalam portal Digital Learning. Okey, so sekarang ni saya akan buka portal Digital Learning. Di sini saya dah ada create shortcut lah. Okey, klik dekat portal Digital Learning. Okey, then kita log masuk. Okey, kita log masuk dengan ID yang telah dibekalkan oleh KPM dan kita masuk sebagai guru. Alright, so yang ni adalah menu guru. So kat dalam menu guru ni ada buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, bahan PDP, maklum balas dan juga surat pekeliling. So, untuk berkongsi bahan video PDPC kita, kita klik dekat ruang ilmu rintis ni. Okey, bila klik dekat sini, kita baca sikitlah. Kita sebagai apa peranan kita sebagai pengguna ruang ilmu? So, kita ni sebagai warga guru, kita sebenarnya boleh berkongsi bahan di sini. Okey. Kita juga boleh memberi maklum balas kepada kandungan yang telah dikongsi. Dan kita ada profil penyumbang lah. Siapa penyumbang? Kitalah sebagai warga guru menyumbangkan bahan PDPC kita dalam ni kan. Yang keempat, kita boleh simpan kandungan yang kita suka. Dan yang kelima, kita boleh mengikuti. Kita boleh follow lah penyumbang kandungan yang ada dalam ni. Okey, so sekarang klik di sini untuk ke ruang ilmu. Okey, sebenarnya kan saya dah pernah buka ruang ilmu ni, dah ramai sangat cikgu yang share mereka punya bahan. Okey, so saya ni ada dua bahan yang saya dah share di sini. Jadi macam mana cara dia? Kita pergi dekat sini kongsi. Okey, dekat kongsi ni kita masukkan topik apa yang kita nak kongsi. So saya nak kongsi pemfaktoran algebra. Dalam kurungan faktor sepunya. Okey. Okey. Pautan kepada bahan saya telah copy siap-siap. So saya paste link video saya di sini. Keterangan pelajar. Cara untuk description hashtag saya akan letak Cikgu YouTube dan algebra. Jenis sumber tu video, tahap adalah tingkatan 2. Okey, subjek saya adalah matematik. Okey, warna latar belakang saya suka kali ni. Image bahan, saya akan buat naik gambar. So, image bahan ni, dia macam thumbnail lah . So, saya akan pilih daripada gambar yang ada. Okay, so ini gambar yang saya nak. Okay, dah selesai. So, kita klik kongsi. Okay, so kita tunggu. Alright, so dah keluar. Okey, jadi dekat dalam ruang ilmu ni saya dah kongsikan 3 video di sini. Okey, jadi semoga bermanfaatlah untuk pelajar untuk mengulang kaji kalau mereka buka portal Digital Learning ni. Okey, saya sudah. Anda bila lagi? Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.